Ya. Ternyata tadi nggak record, anjay. Aduh. Ntar celana aku tak naikin aja, meskipun ya ujung-ujungnya basah juga gitu. Waduh, gila. Waduh, badai coy. Badai hujan. Gerimis aja. Ring Road Utara banjir sekali. Aku pengen gawe story. Aku pengen buat story anjing. Adem, adem banget. Kenapa pada nyalain hazard? My bro, aduh, celah ya. Basah anjing. Tuh, ini aduh, aku kalau dicipratin sih aku pakai jas hujan ya nggak masalah sih, cuma yang aku nggak setuju itu kenapa nyalain hazard, kenapa nyalain hazard. Ya udah reda dong. Ya padahal tadi deres banget loh, serius sampai waduh coy. Sebelum aku tadi mulai record ini tuh jarak pandangnya tuh sungguh luar biasa dekat sekali gitu loh. Jadi ini sama Avanza yang itu, ini yang Avanza ini, nah yang biru ini tuh nggak kelihatan coy. Nah pas depan belokan ini nggak kelihatan coy. Jadi ya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Yang aku takutin itu kalau jas-jasnya tuh terbang-terbang deh. Salah. Salah klakson. Buset, banjir dong. Aduh, dalam banget ternyata coy. Anjir. Tuh aku kena nggak ini? Eh, ambruk, anjir. Ih, stop dulu. Ih. Balihonya jatuh coy. Waduh, ini banyak yang roboh nggak ini? Aku, masalahnya nih. Tadi awal hujan itu, waduh, derasnya subhanallah mengerikan. Aku, jujur mengerikan itu. Aku aja sampai 50-50 mau lanjut jalan atau berhenti dulu gitu loh. Saking mengerikannya. Tuh, waduh, sampai porak-poranda gini. Aduh, jatuh. Waduh, roboh semua anjir. Waduh, kan baru juga dibilangin. Allah, astagfirullah, innalillahi. Innalillahi. Ada yang kena enggak itu? Waduh, Pak Gojeknya sampai jatuh dong. Anjir, lampu merahnya jatuh, cuk. Waduh, ya Allah. Cuacanya mengerikan sekali. Ada terbang semua, ya ampun. Anjir. Aduh. Ih, sumpah aku takut kalau kalau kejatuhan baliho, anjir. Eh, bentar, apa yang jatuh itu? Oh, bukan. Tuh, adih, pada terbang semua anjir. Aduh, ya ampun. Ngeri coy. Waduh, gila. Astagfirullahaladzim.
Terbelerading di sebelah jalan. Jangan-jangan gak kenapa-napa. Ini balihonya sampai kosong gini berarti. Aduh. Aduh siap boy. Wah sudah basah lah bajuku. Lambiku teles dan cuk. Udah pelan-pelan aja. Jangan ngebut-ngebut, bahaya ngebut-ngebut. Tuh, aduh, ada apa ini? Oh, penganu jalur. Astagfirullahaladzim. 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 Badai itu, waduh, bikin story dulu guys, anjir. Waduh, do maut kabeh, cuk, baliho do ucul-ucul kabeh. Waduh, ini dia yang kutakutkan ini. Ya ampun, please jangan. Aduh, salah jalan. Aduh, berhenti nggak ya? Ngeri coy kalau mogok anjir. Tuh, ya, anjir kau, kimak kau. Ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Kita ke kiri aja lewat corong catur. Astagfirullahaladzim. Aduh, teles kadang. Ya, keluar. Wah, lanjut lagi. Anjir. Eh, ini ambruk, coy. Ya, beneran ambruk. Stop dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hujannya deras sekali. Aku pulang saja. Bukan perkara aku takut hujannya deres atau aku masuk angin atau aku kena air dan lain sebagainya. Bukan, aku cuma takut kalau kejatuhan balihonya, coy. Iya, ayolah. Enggak mau nyala. Klaksonku tangan kiri cok, aku gak bisa tangan kiri pegang HP anjir. Pengen buat dokumentasi ya, meskipun sebenarnya dari camku tuh udah kelihatan, tapi ya nggak apa-apa lah. Anjir cok. Aduh mas, kasihan ya bun. Kalau yang jualan-jualan itu tuh malah kasihan aku kalau yang jualan di pinggir jalan gitu. Eh tapi di sini nggak ada yang jatuh, nggak ada yang roboh loh cuk. Cuman di ring road aja loh. Atau oh nggak ada yang jatuh. Nyah. Ya, memori penuh. Ya, memori penuh. Gak apa-apa lah, yang penting sudah terekam dan taruh baju. Sekarang tinggal pulang dengan aman dan selamat.
satu-satunya yang aku tak dua hal yang paling aku takutin ya, ralat tadi kan cuma satu-satunya kan, sekarang dua hal aku baru keinget sesuatu. Yang pertama yaitu tadi kejatuhan baliho atau kejatuhan pohon, itu aku paling takut tau, paling ngeri ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah motorku mogok. Ya, karena banjirnya dalam tuh. Waduh, ini aja aku udah jadi speedboat tuh, Cuk. Ya, aing speedboat. Ya. Aku nyari tengah wae lah. Ngeri kalau mogok, coy. Serius. Udah nggak kuat. Bisa. Wait. Weh, aku dari tadi ngegasnya cuman seimit banget loh, Cuk. Untung jalan. Pada gak mau sabar, anjing lah. Iya tahu hujan, iya tahu macet. Sabar lah, Pukimak. Semuanya juga pengen lewat gitu loh. Gak usah harus nyerobot-nyerobot begitulah. Aku pun kalau hujan ya udahlah, terima nasib aja hujan gitu loh, ya udah. Mau gimana lagi? Kalau tanyain apa kalau misalnya kalian emang buru-buru ya. Dan kayak ada meeting penting ya tinggal bilang aja maaf di jalan badai seperti ini, saya pakai motor seperti ini. Pasti bakal ngerti kok. Kalau nggak ngerti ya itu orangnya yang nyolot, seret aja keluar suruh hujan-hujanan. Atau di tali di tiang gitu. Biar ngerasain rasanya hujan-hujanan kena badai kayak gini. Ini hujan es enggak ya? Rasanya tuh enggak terlalu kena terotok-terotok sakit gitu. Hujan kayaknya. Bentar aku lewat paingan aja lah, ambil nyari aman aja anjir. Lewat lurus tuh masalahnya sawah, coy. Aduh, innalillahi baru kan dibilangin anjir. Astagfirullah. Aduh. Wah, aku mati. Baru juga dibilangin, Cuk. Ya ampun. Aduh, pada tutup semua lah. Ya iyalah, ngapain tuh ambil risiko aja dulu. Aduh. Jualan kecil-kecilan gitu. Ini jujur aku, aduh, kasihan tapi ya kalau mau beli ya enggak punya uang anjir. Aku juga butuh uang anjir, Cok. Iya, suka duka jualan di non bangunan lah, non gedung. Ini mau. Ih, lama tahu. Ini pun aku, wah udah, kayaknya aku pakai jas hujan itu bener-bener gak guna anjir. Itu cuman pakai jas hujan tuh supaya tasku gak basah aja.
Selebihnya I don't give a shit. Aku gak peduli cok, kayaknya udah basah kuyup ini bajuku. Baju, jaket, celana, celana dalam, dan rasa cintaku padanya sudah tenggelam di lautan yang tidak terbuka. Anjir, mah galau bangsat, bangsat. Aduh, adem cah, mie ayam enak ini. Tapi klebus senggol kelambiku. Lagian kok mie ayam pun juga kayaknya bakal rame gitu. Rame yang neduh juga. Ih. Aku ambil kanan aja lah, ngeri coy. Ngeri coy, dalam ini serius. Dalam banget ini. Aku ngambil kanan baik lah. Tuh. Saya kelihatan enggak tuh, tuh trotoarnya aja kayak dalam apa kayak tinggal setai dikit lah, trotoar bawahnya itu udah genangan air. Sementara trotoar tuh setingginya ini loh, sepinggiran kanan jalan ini loh kalau kalian lihat. Makanya kalian lihat di kiri tadi itu kayak airnya tuh udah wah anjir, kalau aku lewat situ ya ya ngapain juga anjir. Kalau motorku ada jelmaan speedboat aja, ayo gas aja, berani aku. Nah, masalahnya Vario cok, Vario kodratnya emang untuk santui slow dan ya untuk kerja. Kalau di apa ya, di kayak akun-akun hujat baper atau hujat otomotif atau apa ya, akun-akun penghujat kendaraan bermotor lah, mobil motor gitu, Vario itu kayaknya ini motor ojol nomor 2 setelah apa ya? Motor ojol nomor 2 setelah Beat. Nah, tapi Beat kan lebih terkenal brandnya. Wah, dalam anjir. Tuh, sih, dalam banget anjir. Aku lewat situ tuh cuman mogok konyol cuk motorku. Dan di saat-saat seperti ini tuh aku berharap rambutku yang kuning tuh bisa hidup. Tuh pas, tapi sayangnya tak copot. Lupa aku. Sayangnya tak copot. Ih, buka coy, mie ayam. Aku pengen mie ayam, serius.